KPM. Hai cikgu. Hai, ini Sean. Ada apa dekat sini ya? Okey, Sean, saya ada masalah lah, Sean. Kenapa cikgu? Saya dah warnakan telur ni untuk bawa ke bedik adik saya. Tapi adik saya pula yang seorang lagi, dia dah campurkan telur yang dah masak dengan telur mentah. Sekarang saya ada masalah, Sean. Asingkan telur ni. Yang mana yang masak dengan yang mana yang masih mentah? Boleh tak Sean tolong saya? Okey. Mungkin saya boleh cubalah, cikgu. Ya. Saya pegang, cikgu. Boleh, boleh. Okey. Yang ini, yang masak dengan yang tak masak. Cikgu, tapi... Alamak. Macam sama je. Macam mana nak asingkan ni? Itulah masalah yang sama saya hadapi, Sean. Macam mana ni? Nanti kita tengok macam mana ni. Kita cuba lagi. Kita cuba buat cara lain. Okey. Okey, boleh? Saya pun tak pastilah, cikgu. Macam mana ni? Sejahtera, anda sedang menonton slot slot tahap 2 di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Simmons, selaku host anda. Dan seperti mana yang anda nampak dah tadi, biodata guru, cikgu pada hari ini adalah Cikgu Devi. Hai, cikgu. Hai, Sean. Sihat, cikgu? Sihat sangat. Dan sebelum kita bermula, nak ingatkan Sean kepada... Sean sihat? Yes, memang sentiasa sihatlah, cikgu. Bagus. Di sisi cikgu, saya sentiasa sihat. Baiklah, cikgu, seperti mana yang saya nak sebutkan tadi, kan? Nak ingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah, kawan-kawan saya ada di rumah, untuk sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti mana yang anda nampak, ya, saya dengan cikgu memakai pelitup muka, kena kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Jarak tu kena jaga tidak kurang daripada 1 meter. Dan di sini saya ada botol gel pembasmi kuman, cikgu. Mungkin cikgu pun boleh pakai, ya, cikgu? Ya. Silakan, cikgu. Terima kasih, Sean. Saya pun akan juga amalkan SOP lah. Kita kena sentiasa pastikan tangan kita bersih, kan, cikgu? Betul. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Ya. Terima kasih, Sean. Ya, silakan. Okey, nama saya Cikgu Dewi, anak perempuan Govinda Sami. Saya mengajar di SK2 Taman Selayang. Dan saya mengajar subjek sains. Ya. Okey, terima kasih, cikgu. Dan untuk hari ini, cikgu, saya nak tanya apa yang kita akan belajar? Okey, Sean. Hari ini kita nak belajar topik mengenai keadaan jirim tahap 2. Okey. Ya, ada jirim ada 3 keadaan. Okey, kita tengok SP dia, ya. Ya. Okey, SP dia kalau kita tengok. Okey, menyatakan standard pembelajaran, 8.1.1 menyatakan jiri wujud dalam keadaan pepejal cecair dan gas. Dan murid akan belajar juga 8.1.2 mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. 8.1.3 murid akan belajar mencirikan sifat pepejal cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Dan 8.1.4 murid akan belajar mengitlak bahawa air boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Macam hari ini sangat-sangat menarik, kan? Tetapi saya rasa adik-adik yang ada kat rumah ataupun kawan-kawan saya ada kat rumah mesti tertanya-tanya bagaimana kita nak mengasingkan pula telur yang masak dan telur yang masih mentah. Kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di tahap 2 di DTV KPM. Tu kan, cikgu? No, no. Later we'll tie. Okey. Nanti buat import besar tu kan segmen 3, kan? So nanti segmen 4 dia still lah. Still lagi lah. Maintain ke? Terpulang lah kalau nak maintain pun tak apa. Biar nampak. Murid boleh nampak. Kalau nak tunjuk tak ada masalah. Banyak tu sasul. Cikgu okey, cikgu? Okey, so far okey, ya? Okey.
Okay, so now. Actually, I wasn't sure whether I'm supposed to wear the glove to touch. No lah. Supposed to lah. Supposed. But nevermind, after this lah. So I straight away wear, is it? Because we're going to start with this first. Yes. Okay. So nak buat sebelum kat tengah tu. Itu cecair itu. Cecair. Untuk buat nampak kan. Ini memang nak guna nanti nak tunjuk keadaan dia. Give me the paracetamol. Stat. Got a patient that needs some. Macam macam Mias kan? Eh, kita tahap dua kan? Tahap dua, standard tahap five. Dua. Okay, boleh, boleh, boleh. Just now, so you... Ya, yeah, hampir, hampir. Sorry. Buka show je dah salah lah. Just now, I told you. Ya, yeah, sorry, sorry, sorry. Eh, then I remember, bukan mendengar rendah. Ayo, Sean. This is the third one. Susu and the kucing. Okay. You will spin like this, you know. Ah. Okay. Eh, but this one can spin, lah. But this one don't use lah. Didik TV KPM. Tahukah anda, keadaan air bergantung pada suhunya. Pada suhu 0 darjah Celsius, air bertukar daripada cecair menjadi pepejal atau membeku. Pada suhu 100 darjah Celsius, air berubah daripada cecair kepada gas. Kembali semula menonton tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Dewi untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu sains. Baiklah Cikgu, Cikgu dah minta saya untuk pakai sarung tangan kan Cikgu? Ya, betul. Apa yang kita akan buat sekarang? Okey, Sean, saya nak tanya, tadi berjaya tak asingkan telur tadi? Ayuh Cikgu, malangnya tidak Cikgu sebab saya susah nak tahulah kalau saya tak dapat nak pecahkan telur tersebut. Aha. Saya tak dapat nak tahu yang mana dah masak, yang mana yang masih mentah Cikgu. Tak apa Sean, tapi kita pergi cuba buat cara lain, boleh? Okey. Okey. Boleh Cikgu. Alright. So, di sini saya bagi satu tin. Okey. Tin susu. Ya. Yeah. Okey. Sean boleh tak pusingkan dia? Nak bagi pusing? Atas meja Cikgu. Atas meja boleh? Saya akan alihkan yang ni di hadapan boleh. Cikgu. Ya. Yeah. Okey, ah dekat sini. Harap yang ada kat rumah pun dapat tengok. Saya putarkan Cikgu. Macam susah lah Cikgu. Okey. Tapi bolehlah berputar sikit. Okey, saya nak tanya. Yeah. Susu tu dalam keadaan apa, Sean? Susu tu dalam keadaan cecair kalau tak silap saya. Yes, tahniah Sean. Cecair, betul ke Cikgu? Pandai Sean, ini star untuk you. Ha, bintang untuk saya. Yeah. Okey, Cikgu, saya simpan dalam poket boleh saya. Boleh simpan di sini. Oh, dalam ni? Oh, okey, okey, okey. Okey, itu adalah cecair. Bagus. Yeah, yeah. Sekarang pula, aha, cuba pusingkan makanan kucing. Makanan kucing? Macam ni, Cikgu? Ya, yeah, sama juga. Putarkan. Oh. Boleh je. Ada beza tak? Ada beza. Yang ni lagi senang untuk diputarkan kalau bandingkan dengan cecair ni, Cikgu. Ataupun tin ni lah. Ini susah sikit. Ya. Yeah. Macam tu ke, Cikgu? Betul ke? Ya, yeah, betul, betul. Oh, okey. Okay, kenapa sekarang, macam tu, Cikgu? Sean nampak makanan kucing ni boleh putar, betul? Ah, betul. Okey. Apa keadaan makanan kucing ni? Makanan kucing biasanya macam pepejal lah, Cikgu. Bagus. Okey. Memang dia dalam keadaan pepejal. Oh, wow. Okey. Alright. Sekarang, sebabkan dapat jawab, another star for you. Ada satu lagi star, bintang. Yeah. Terima kasih, Cikgu. Dah dapat dah dua bintang. Okey. Sekarang, kita kaitkan apa yang Sean belajar dari sini. Okey. Boleh tak kita tengok telur pula? Okey. Okey. Saya pilih dua telur. Okey, baik. Mana-manalah kita pilih. Okey, dua telur ni nampak sama kan? Nampak sama Cikgu. Sean rasa mana rasanya yang cuba buat cara yang tadi. Okey, saya cuba putarkan harap tak jatuh daripada meja. Nanti pecah pula kan. Okey, yang ni. Putar. Okey. Okey, boleh ya? Cuba putar ini. Okey. Putar. Oh. Oh. Oh, okey, kalau saya boleh. Okey, ya Cikgu.
Nak kaitkan. Saya kaitkan tak? Kaitkan. Okey. Jadi macam tadi kan saya kaitkan dengan tin susu dengan tin makanan kucing kan. Makanan kucing tadi lagi senang diputarkan kalau bandingkan dengan tin susu. Pandai. Oleh itu kalau saya dapat simpulkanlah mungkinlah berdasarkan pemahaman saya cikgu. Makanan kucing ni adalah dalam keadaan jimnya adalah dalam keadaan pepejal dan selagi senang diputarkan ataupun dipusing. Dan yang ni kalau saya bandingkan yang ni lagi senang diputarkan kalau kita bandingkan dengan yang ini. Ah tengok macam okey. Jadi kalau saya boleh kaitkan saya rasa yang ini yang senang diputarkan ni adalah dalam keadaan pepejal ataupun masak, yang ini dalam keadaan mentah ataupun cecair. Cuba kita tengok betul tak cecair dah kita ambil yang cecair. Okay. Kita ambil cecair. Okey. Okey. Ambil ni, cuba pecahkan, letak lapis. Okey, kita letak lapis ya. Takut kan? Mungkin betul tidak, ke salah. Ha, bos saya akan marah saya tolak gaji. Saya pula yang kena bersihkan. Jadi yang ni ya yang yang okey. Pecahkan. Pecahkan ah. Okey. Oi. Okey. Eh, yelah cikgu. Maknanya yang ini adalah dalam keadaan cecair ataupun yang yang tak masak lah. Ya. Yang dalam mentah, keadaan mentah. Yang ini pula, okay, saya rasa saya yakin. Saya cuba. Saya yakin. Saya akan gunakan tangan saya okay, untuk pecahkannya. Alamak. Rasanya. Yeay! Yeay! Pandai Syah dapat lagi satu bintang. Oh, terima kasih cikgu. Okey, maknanya eksperimen kita berjaya lah cikgu. Ya, jadi macam mana kena pasti dan segi memutarkan dia telur tu. Okey, jadi itulah yang kita, jadi kita dah kenal ada cecair. Betul? Ya, ada saya pegang cecair. Dan satu lagi kita dah belajar, satu lagi jirim adalah? Pepejal. Alright, satu lagi. Cuba ambil belon di sana. Yang belon ni? Okay, saya ambil je pembaris tu. Ya. Okey, dalam belon ini ada apa Syah rasanya? Saya rasa dalam ini ada udara lah cikgu. Okey, kalau Syah kata dalam tu ada udara, udara tu dalam nama saintifiknya apa dipanggil? Rasa-rasanya. Gas. Gas cikgu. Tahniah Syah. Betul ke cikgu? Ada satu lagi bintang. Ni adalah Gas. Jadi kita dah belajar tiga benda jirim iaitu Sean boleh pegang satu lagi. Okey, saya letakkan ini dulu. Okey. Ini yang saya pegangkan adalah cecair. Kita dah belajar pepejal dan juga gas. Okey. Jirim terdiri daripada pepejal, cecair dan gas. Tiga keadaan. Ya. Dan saya rasa cikgu yang untuk ni kan kalau kita boleh bagi contoh kepada benda-benda yang ada dalam kehidupan harian ya, kalau saya bandingkan lah, contohnya selain daripada tin susu dengan makanan kucing kan, kalau yang biasanya kita buat dalam cecair tu contoh cecair tu adalah air yang kita minum setiap hari. Dan kalau untuk dalam keadaan gas tu mungkin kalau contohnya kalau kita bakar sesuatu kan akan keluar asap. Dan asap tu adalah sejenis gas. Dan pepejal pula adalah contoh macam makanan lah. Baru pagi tadi saya makan roti, cikgu. Dan ia adalah dalam keadaan pepejal. Pandai, Sean. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Okey, boleh kita pergi satu lagi? Boleh, cikgu. Eksperimen kita ada masa untuk buat. Eksperimen satu lagi. Mari kita tengok. Kita pergi kepada, kita letak boleh? Okey, boleh. Nanti yang tu saya nak makan, cikgu. Boleh, ada banyak lagi dalamnya. Nanti boleh kena pasti, mana ni? Okey, lepas tu kita ambil pula bahagian cecair. Sean boleh ambil yang sana. Yang ini ke cikgu? Ni. Ambil ni. Nanti dulu. Okey. Ini adalah apa Sean? Yang ini adalah bika yang mengandungi guli. Okey, bagus Sean. Okey. Ini apa? Yang ini adalah macam batu berbentuk piramid cikgu. Okey, ini apa? Bentuk jirim dia pepejal ke cecair ke gas? Saya rasa yang ini adalah pepejal lah. Bagus. Itu adalah pepejal. Okey, sekarang boleh tak Sean timbang piramid ini? Boleh, cikgu. Saya letak atas penimbang. Penimbang nanti boleh tengoklah dia punya. Okey, di sini. Naik tak? Saya alihkan kepada saya, cikgu. Nanti boleh, saya tak boleh baca. Okey, daripada sini kan tadi sifar
Sekarang menjadi lebih kurang dalam 50 gram. Ya. Okey, saya rasa dan lebih kurang ah. Lebih kurang 50 gram di sini. Okey, jadi ini menunjukkan apa, Syuan? Ini menunjukkan yang pepejal ni ada berat lah ego. Ya, ada berat tu. Ada satu lagi perkataan kita guna, berat. Perkataan sains kan, ego? Sains, ya. Saya rasa adalah jisim. Yeah, bagus. Betul kan, ego? Kamu dapat lagi satu lagi bintang. Yeah. Tahniah. Okay. So, sekarang kita dah tahu. Ya. Yeah. Pepejal ni mempunyai jisim. Oh. Betul? Betul, ego. Betul, betul. Betul, betul. Bagus. Yeah. Sekarang, cuba ambil, letak ayah benda tu. Okey. Piramid itu dalam dulang. Okey, saya letakkan di sini ya, di hadapannya. Ya. Yeah. Okey, di sini. Okey. Okey, apa Syah nampak? Saya nampak batu tu ataupun pembejar tersebut dalam dulang ya? Dalam dulang, bagus. Yeah. Ada dia ubah jadi dulang tak? Eh, tak ada ego. Dia bentuknya tidak berubah ego. Tak berubah. Tidak bagus. Berubah. Okey, kita cuba lagi ya. Okey. Cuba masukkan dalam bekas ini. Okey, dalam bekas ni ego. Okey, saya letakkan di dalam. Ubah bentuk tak? Tak adalah ego. Ha. Jadi rasa-rasa apa Syuan faham dari sini? Dari sini berdasarkan pemerhatian saya ego, bentuk tidak berubah. Wow, tahniah Syuan dapat lagi bintang. Terima kasih cikgu. Yeah. Berapa dah bintang banyak? Saya rasa dah 6 bintang cikgu. Saya nak lagi cikgu, boleh? Tahniah. Okey, so dari sini mula-mula kita dah tahu pepejal ada jisim, betul? Yeah. Kedua apa? Bentuknya tidak berubah cikgu. Pandai. Sekarang kita nak buat satu lagi. Okay, sekarang kita ambil ni. Tadi ada guli kan? Okey. Dalam ni, dalam bikar ada guli, betul? Ya. Yeah. Okey, sekarang Syuan cuba masukkan pasir ni dalam guli yang ada di sini. Okey, di dalam ni ada pasir ya. Dan saya, seperti mana saya nampak guli ni adalah dalam keadaan pepejal. Bagus. Okey, ini pepejal. Ni pun tidak tak ada air ke apa-apa ego dan dia. Jadi ini apa? Pepejal juga ego. Bagus. Dia adalah keadaan pepejal. Jadi dua-dua even bikar pun adalah pepejal. Ya. Yeah. Guli pun pepejal. Yeah. Pasir pun pepejal. Ya, bagus. Jadi tiga-tiga pepejal di sini. Ya. Okey, sekarang saya minta Syuan masukkan pasir itu ke dalam guli. Okey ya. Saya letak sikit-sikit ayo. Ya. Macam ni. Masukkan dalam ayo. Ya, masuk. Okey. Nak lagi ke ayo? Boleh, boleh masukkan. Okey. Ya. Okey. Nak lebih ego? Boleh. Nak semua ke ego? Boleh. Saya tak ada apa-apa. Cukup-cukup. Yang itu cukup. Okey. Sekarang, yeah. Apa yang Syuan nampak ya? Cuba tengok. Okey. Yang ini... Okey, saya nampak ego. Yang pasir ini, dia jatuh ke bawah. Maknanya tempat yang kosong-kosong tu, pepasir itu dapat memenuhi ruang kosong dia tersebut. Dia masuk ruang-ruang kosong di antara guli. Betul tak? Ya, yeah, betul. Ya. Yeah. Dan saya rasa daripada pemerhatian saya, cikgu. Apa Syuan faham? Saya rasa yang pepejal ni dapat memenuhi ruang. Wow, terbaik. Wow, Syuan. Dapat bintang lagi satu. Bagus. Jadi kita dah faham. Yeah. Pepejal mula-mula ada apa? Ada jisim. Kedua. Bentuk tidak berubah. Bentuk tidak berubah. Ketiga. Dapat memenuhi ruang, cikgu. Terbaik, Dan lagi Syuan. Satu, saya rasa kalau saya boleh tambah, cikgu. Isi padu ataupun disebabkan bentuknya tidak berubah. Ya. Isi padu pun tidak berubah. Ya, dia tetap. Tetap. Isi padunya tetap. Ya. Okey. Saya rasa yang itu adalah untuk jirim berbentuk ataupun dalam keadaan pepejal, kan, cikgu? Ya. Apa kata untuk cecair dengan gas tu, kalau anda nak tahu apakah ciri-ciri bagi jirim yang dalam keadaan cecair ataupun gas yang ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot tahap 2 di DTV KPM. KPM.
Tahukah anda, hidrogen kebiasaannya dikaitkan sebagai gas ringan, mudah terbakar, meletup dan berbahaya jika tidak dikendalikan dengan betul. Kembali semula menonton slot tahap 2 di Direct TV KPM bersama dengan saya Sean Silva dan juga Cikgu Dewi untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu sains. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Ya, tetapi betul. Sebelum tu saya nak ingatkan ataupun nak ulang baliklah apa yang kita dah belajar. Ya, sebelum kita berehat tadi, kita dah tengok dah keadaan jirim, iaitu dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Dan kita dah belajar dah ciri-ciri bagi keadaan pepejal. Ya, apa dia? Iaitu mempunyai jisim, bentuk tidak berubah, bentuk ataupun tetap. Bentuk tetap, isi pada tetap dan juga memenuhi ruang. Yes, bagus. Okey, sekarang kita nak pergi kepada ciri-ciri cecair pula. Okey, baiklah Cikgu. Okey, sebelum itu, boleh tak saya minta Sean kenalkan alatan di sini kepada anak-anak di rumah? Okey, boleh Cikgu. Saya rasa boleh. Apakah benda ini? Yang ini adalah penyukat. Silinder penyukat. Yeah. Ini pula adalah bika. Bagus. Ini adalah kelalang kon. Okey, ini. Itu adalah corong. Corong. Ya, betul. Kenapa kita guna corong? Kegunaan corong ni Ego, supaya kalau contohlah kalau tanpa corong tu, kalau kita nak tuang air ataupun cecair ke dalam, dia mungkin akan tertumpah. Ya, bagus. So, jadi yang ni adalah untuk mengelakkan ya daripada tertumpah ataupun cecairnya keluar. Ya, terbaik, bagus. Untuk memastikan semua cecair itu masuk ke dalam bika tersebut. Ya, betul. Okey. Dan okay, ini sekarang pula adalah satu bika ataupun glass ataupun yang pelbagai bentuk. Ya, bagus. Itulah sebenarnya. Ya ke? Okey. Ya. Sebab dia dibuat pelbagai bentuk. Okey, sekarang tugas pertama adalah cuba Sean timbang bikar ini. Okey, boleh Ego. Saya letakkan menghadap saya dulu Ego, baru boleh, saya boleh nyatakan dengan betul. Ini adalah kaedah saintifik kan Ego? Ya, betul. Okey. Okey, saya kena isi okey, baik. Ia adalah lebih kurang 80 gram Ego. Okey, sekarang Sean, boleh pilih mana-mana warna air ini. Okey. Cuba tuang dan cuba tengok ada tak berat dia naik atau turun. Okey. Ataupun tak berubah. Okey, saya buat lah Ego. Ya. Salah satu saja. Mana-mana warna. Okey, saya bukakan yang ini. Ya, boleh. Okey, disebabkan ini mulut dia besar kan? Sehingga 250. 250. Ya. Okey. Ya. Okey, 200, 225, 250. Okey, rasanya sampai. Betul lah Ego. Okey, cuba tengok. Berat dia naik ke turun? Ataupun tetap, tak berubah? Saya ke hadapan Ego. Boleh ke hadapan. Okey, di sini. Saya nampak dia meningkat Ego. Meningkat ke berapa? Sekarang daripada tadi 80, dia menjadi 300 gram. Wow, ini menunjukkan apa Sean? Ini menunjukkan cecair ini mempunyai berat ataupun mempunyai jisim Ego. Bagus Sean, sebenarnya kita dah kenalkan dia. Air ini adalah dipanggil air berwarna ini adalah apa tadi? Air berwarna adalah cecair. Yes, terbaik. Jadi apabila masukkan cecair dalam bikar, mula-mula kita timbang dia ada berat. Lepas itu kita masukkan cecair berwarna, dia nampak peningkatan dari segi jisim dia. Betul tak? Betul. Jadi ini membuktikan bahawa cecair mempunyai jisim. Terbaik, Sean. Satu lagi star bintang. Okey. Terbaik. Tahniah. Okey, sekarang air berwarna ini, saya minta Sean, saya tengok cara Sean nak masukkan. Masukkan dalam silinder penyukat. Sama ada kita tengok. Tuangkan semua. Kita tengok betul tak 250 di sini jadi berapa. Okey, cikgu. Saya cuba. Boleh? Gunakan. Oh, ya. Betul. Corong, ya. Letakkan di sini. Supaya tidak tertumpah, ya. Tuang guna muncung ini, ya. Ya, ada ni muncung di sini. Okey. Alright. Okey, baik. Perlahan. Supaya tidak tertumpah, ya. Ya, ya. Bukan saja untuk memastikan kesemua cecair dialihkan ataupun diletakkan di dalam silinder penyukat ni. Ya. Juga untuk mengelakkan pembaziran
supaya saya tak perlu bersihkan studio nanti. Tapi yang untuk ni pun cara untuk saya tuangkan cecair ini betul ke, Iru? Betul-betul. Untuk sekarang betul lah. Okey. Dan benda-benda macam ni kita tak boleh buat dengan laju, ya? Ya, kena, kena berhati-hati sebab betul. Semua ni adalah kaca. Ya, betul. Takut dia jatuh pecah, kan? Nah, kepada mereka yang ada di rumah pun, kalau anda menggunakan apa-apa yang berkaca ataupun yang senang pecah tu kena jaga-jagalah dan ya. Ataupun membuatnya dengan di bawah pengawasan ibu bapa ataupun penjaga. Biasanya alat-alat ni ada di Mama Sains, di bilik sains. Aha. Jadi apabila guru memberikan alatan ni, mereka kena jaga berhati-hati dari segi penggunaan. Okey, cuba baca dia punya bacaan dalam silinder penyukan. Okey, boleh, Igu? Aha, ini boleh masuk sini. Okey, okay, sini ya. Aha. Okey, kalau saya tengok, Igu. Okey. Pada gaisan meniscus kan? Okey, saya rasa dia sebab mungkin tadi saya ada buat satu ralat lah. Mungkin terlebih ataupun lebih daripada 250. Sini pun sedikit lebih sedikit daripada 250. Okey, maksudnya samalah. Ya, betul. Okey, tak apa. Kita cuba tengok lagi. Ya? Ada tak dia sama dekat di dalam kelalang kon ni? Kon silinder penyuka silinder conical flask. Okey, kelalang kon. Kelalang kon. Okey, okey. Sekarang saya tuangkan ke dalamnya. Okey, saya lekan yang ini supaya tidak terjatuh, ya? Ya. Okey, di sini. Jaga-jaga. Okey, okay. Secara perlahan. Menggunakan muncung juga. Oh. Okey. Perlahan, ya? Ya, cikgu. Terujian sangat. Menggigil, tangan menggigil kan? Tu. Sebab bukan saja cikgu yang tengok. Kawan-kawan saya dekat rumah pun tengah tengok saya. Okey. Ini nampak macam air. Air ini hanya untuk eksperimen kita, Igu, bukan untuk diminum, bukan, kan? Bukan, bukan. Ingatkan air mana? Saya letak air berwarna supaya rakan-rakan di rumah boleh nampak warna tu. Kalau air jernih, dia tak berapa jelas, kan? Ya, betul. Jadi saya letak air berwarna. Okey. Okay. Pastikan semua dah turun, eh? Okey. Baik. Okey. Bagus, Sean. Alright, mari kita baca berapa dia punya bacaan dalam silinder. Sorry, kelalang kon. Okey, saya cuba pusingkan ke arah saya, Igu. Mesti ikut meniscus. Ha? Mata mesti lurus dengan bahagian garisan. Okey. Nampak pun macam dia hampir 250 lah, Igu. Ya, betul. Hampirlah. Sebab mungkin ada juga saki-baki yang ada. Ada tertinggal dalamnya. Dalam ni pun ada. Dalam bikar lagi satu pun ada yang tertinggal lah, Igu. Ya, okey. Tapi bagus. Dia lebih kurang 250 mililiter, Igu. Okey. Ini menunjukkan apa, Sean? Tadi kita dah guna ni, ambil bika tu kita dah guna ini dan kita letak bika. Okey, dari segi ini kita nampak di sini pun 250, dalam ni pun 250, dalam ni pun 250. Yeah, betul. Lebih kurang kan? Lebih kurang. Jadi ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahawa isi padunya tetap, cikgu. Ya, bagus, Sean. Oh, wow. Terima kasih. Jadi, apa yang tetap di sini? Cecair mempunyai isi padu tetap. Ya, bagus. Mula-mula kita letak. Ada apa? Cecair mempunyai? Cecair mempunyai jisim. Kedua? Cecair mempunyai isi padu tetap. Okey, sekarang Sean buka air ini pula. Ya. Okey, cuba tuang dalam ini. Dalam ni? Ya. Okey, saya cuba, Iru. Ya, boleh. Okey. Okey, baik. Oh, okay, mungkin saya kena pegang ya. Pegang. Pegang ah. Cecair warna ungu pula. Tuang sampai dia hantar sampai ke atas. Okey. Wow. Cantiknya. Cantik kan? Wah. Sampai sini yuk. Okey, cukup. Jangan tumpah-tumpah, nanti kena lap di sini. Okey. Okey, sekarang kita boleh tak keluarkan ini? Boleh. Kita letak. Tak jatuh. Okey. Okey. Sekarang kalau Sean masukkan air di satu bahagian saja. Ya. Apa yang Sean nampak? Okey, cikgu. Saya perasan kan sebab di ada sini ada dua perkara yang ada di sana. Okey. Jadi yang pertama tu cecair itu bagaikan dia dapat berubah bentuk, Igu. Satu, dia bentuk berubah, betul tak? Ya, betul. Dia ada bentuk-bentuk. Maksudnya dia tidak mempunyai bentuk yang? Yang tidak mempunyai bentuk tetap. Ya, dia ada macam-macam bentuk, betul? Ya. Walaupun itu Sean tuan di dalam satu aja, tapi dia apabila masuk bahagian-bahagian lain, dia mempunyai bentuk yang lain. Mengikut bekas, Igu. Ya, bagus. Satu lagi apa? Satu lagi. Di sini saya nampak macam
tak ada ruang kosong. Ego dia dapat memenuhi je punya bentuk. Dia dapat ni dapat memenuhi ruang ego. Bagus, Sean. Dapat memenuhi ruang. Ada satu lagi bintang untuk Sean. Tahniah, Sean. Itu adalah kita dah belajar tiga tadi. Satu, dia mempunyai jisim. Kedua apa? Sean yang bagi tahu. Okey, murid-murid di rumah pun kena fikirkan Mempunyai isi padu tetap. Ya, bagus. Dapat memenuhi ruang. Bagus. Dan juga mempunyai bentuk yang tidak tetap. Bagus, Sean. Tahniah. Well done. Bagus. Okey, ini adalah cecair. Ya, betul. Cecair. Satu lagi memenuhi ruang ni. Kita tak habis lagi ni. Kita cuba. Betul tak memenuhi ruang? Kita nak buktikan kat murid. Okay, menggunakan yang sama tadi untuk pepejah lah. Tadi pepejah semua ada kat sini kan? Ya. Cuba Sean masukkan air hijau ni di dalam. Okey, boleh Ego. Okey, baik. Di sini pun. Saya tuangkan kita ke dalam. Kita nak buktikan memenuhi ruang tak? Okey. Sean nampak apa? Saya nampak Ego bahawa berdasarkan pemerhatian saya lah. Cecair warna apa ni? Warna hijau ni. Dia mengisi pula ruang yang kosong tadi. Jadi disebabkan cikgu tadi nak sebutkan eksperimen untuk memenuhi ruang kan? Jadi daripada pemerhatian saya, ya betul, cecair dapat memenuhi ruang. Bagus, Sean. Terbaik. Mari saya bagi satu lagi bintang untuk Sean. Cikgu dah hampir penuh dah. Dah habis dah sapu semua bintang saya. Okey. Baiklah, sekarang Sean, kita nak alih kepada tadi kita dah belajar pepejal. Kita dah belajar cecair. Betul. Satu lagi apa? Udara. Bukan. Gas. Bagus. Mari kita tengok yang gas pula. Yang sekarang, ini ke cikgu? Sean, ambil yang tu. Balon. Okey, sekarang saya pegang kontak Sean ya, yang tu. Okey. Sekarang Sean ambil yang yang ini. Pin dia. Keluarkan pin aja. Ui, tajam ni. yang ada kat rumah tu ataupun di sekolah kalau pegang benda-benda tajam ni kena berhati-hati ya. Okey, Sean sekejap saya alihkan dia. Saya bagi dia stabil dulu Okey, sekarang Sean cari bahagian yang ada selotip. Sebelah yang warna merah jambu tu. Warna merah jambu kan? Okey. Cuba bocorkan dia cucuk dekat sana. Okey, saya pusingkan dia macam ni, Ego. Okey, boleh, Ego? Boleh. Okey. Jadi sekarang dia nampak macam seimbang, Ego. Saya bocorkan atau nak cucukkan dia. Cucuk 3-4 kali tak? Satu. Okey, beberapa kali, Ego? Beberapa kali. Okey. Bagi dia cepat. Okey. Dia punya udara dalam dia ataupun rasa apa berlaku? Okey, dia pusing sebab dia punya udara kan? Tapi saya nampak Ego macam dia dah kosong. Dan ini pula dia macam jatuh ke bawah Ego. Bagus. Ini menunjukkan apa, Sean? Dalamnya ada apa tadi? Tadi ada gas kat dalam tu. Okey. Sekarang lepas dibocorkan apa yang nampak? Gas dah keluar tapi yang ni masih ada tapi dia jatuh. Maknanya dia macam berat Ego. Bagus. Berat. Ada satu lagi perkataan kita guna. Gas mempunyai jisim. Terbaik, Sean. Saya bagi satu lagi bintang untuk anda. Terima kasih, Ego. Okey, boleh kita letak balik yang ini. Okey, saya letakkan di sini. Sekarang, Sean ambil yang dalam plastik tu. Okey. Tak apa. Ambil yang plastik. Ya, cikgu. Okey, Sean tengok. Okey, cuba Sean tiupkan dia. Okey. Tiupkan belon. Tiupkan sarung tangan. Ini plastiknya. Cuba. Baik. Saya cuba. Saya kena buka. Boleh buka. Kita kena jaga jarak, Ego. Dan kepada mereka yang ada di rumah tu, apa yang saya akan buat sekarang adalah saya akan meniup balon tu. Oleh itu, saya terpaksa ataupun bagi eksperimen ni saya akan buka pelitup muka saya. Tu kena jaga, Ego. Saya rasa ini dah lebih kurang 5 meter, Ego. Betul. Okey. Saya buka sekarang. Okey. Okey. Tiup, Pak. Okey, dah cukup. Ikat, Sean. Okey, ikat. Alamak. Macam mana nak? Alamak. Sarung tangan saya. Okey. Saya tolong. Okey. Okey, dah. Sekarang tiupkan ini. Saya letak sini, Ego. Okey. Sarung tangan pun. Okey. Baik, ya. Mm-hmm.
Okey, lagi sekali. Tak apalah. Okey, tak boleh lah. Dia boleh ikat je. Okey. Baik, cikgu. Okey, yang ni boleh tiup plastik. Tak apa. Mari saya pegang tu. Okey, tak apa. Saya letak sini, cikgu. Ah, boleh. Okey, plastik pula. Ah, ni lagi senang, cikgu. Ni nak saya tiup ke? Saya buat macam ni lah. Ah, boleh. Okey, tak apalah. Ikatkan dia. Tiup ke? Mana? Saya rasa ada lubang, cikgu. Angin dia tak ada. Okey, ya. Okey, Syam. Kita pegang sama-sama. Sekejap, cikgu. Saya tutup dulu lah pelitup muka saya, cikgu. Ya, betul. Kena sentiasa ikut SOP. Bagus. Eksperimen dah habis, kan? Okey. Macam ni, cikgu. Okey. Okey, Sean. Apa yang nak daripada udara kamu kan kamu guna tadi? Tapi kamu tiup tiga benda, ya, adakah bentuk dia sama? Okey, dalam ni ada gas, ada gas. Ya. Cikgu, tapi bentuknya tidak sama, cikgu. Kenapa ya? Ini membuktikan apa? Bahawa gas tidak mempunyai bentuk tetap. Terbaik, Sean. Ya, ini membuktikan gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Pertama sekali, kita buat belon, kamu cucukkan belon tu, itu membuktikan gas mempunyai jisim. Yang ini? Ini tidak mempunyai bentuk tetap. Bagus. Yang satu lagi. Tidak mempunyai isi pada tetap? Ya, betul. Okay. Terbaik. Sebab boleh jadi lebih besar. Ya. Ini pun boleh tiup tadi besar. Lepas itu jadi kecil balik. Ya, so, isi padanya tidak tetap. Betul? Dan lagi satu, cikgu. Ya. Mungkin saya boleh nyatakan juga. Sebab dalam ni dia ada bentuk. Dia ada ruang di dalamnya. Oleh itu, saya pun tak pasti. Mungkin kita ada lagi satu eksperimen. Ya. Cuba tengok yang ada ke depan saya. Ya. Ini adalah satu. Ni nampak tak ada benda naik kan? Dia punya warp. Okey, mana warp dia pergi? Udara. Mana warp dia? Mana dia pergi? Boleh pegang? Tak boleh ke? Mana dia pergi? Dia macam tiba-tiba hilang. Dia hilang ke atas kan? Dia hilang aja. Bau pun wangi, okey? Okey, so yang ini menunjukkan apa? Gas ni yang naik ni adalah gas, betul? Ya, betul. Tangkap, tak boleh tangkap kan? Tak boleh tangkap. So gas ni pergi mana sebenarnya? Dia pergi sekeliling kita. Ya, ini membuktikan apa? Dia dia tersebar, cikgu. Memenuhi. Memenuhi ruang. Ya. Yeah. Rasa pelajar-pelajar di rumah dapat. Dia dah memenuhi ruang kita di sini. Tadi dia bawa wangi, kan? Jadi ruang gas ni dia dah memenuhi ruang. Ini membuktikan gas memenuhi ruang. Okey. Kalau saya dapat simpulkan balik, cikgu. Untuk gas, dia mempunyai jisim. Ya. Dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bagus. Tidak mempunyai isi pada yang tetap. Betul. Dan juga memenuhi ruang. Terbaik, Sean. Mari saya bagi lagi bintang untuk anda. Ya. Wow. Banyaknya bintang Sean. Saya dapat dari cikgu. Banyaknya bintang. Terima kasih, cikgu. Dan saya rasa saya nak berehat sekejap, cikgu. Saya nak tengoklah. Macam mana kita nak tangkap? Maksudnya tak boleh kan? Tak apa, saya akan tengok balik semula apa yang kita dah buat. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot tahap 2 di DirecTV KPM. Tahukah anda, gelatin digunakan secara meluas dalam pembuatan hidangan pencuci mulut seperti serbuk jeli dan aneka kek. Gelatin melebur menjadi cecair apabila dipanaskan dan mengeras menjadi pepejal ketika disejukkan. Kembali semula menonton slot tahap 2 di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Devi. Cikgu, saya nak tanya ini untuk apa sebenarnya, cikgu? Okey, Sean. Yeah. Itu adalah kita panggil untuk memasukkan ubat kan kita gunakan ini. Okey, kalau Sean tengok, apabila kita letak jari di depan. Okey, sebelum tu tarik dulu. Okey, dah tarik dah. Cuba letak jari di hujung dia, tutupkan dia. Okey. Lepas tu cuba tekan. Okey, dah tekan, cikgu? Boleh kan? Tekan lagi kan? Boleh tekan, betul tak? Sampai boleh tekan sini sampai je. Bawah, betul? Okey, ini menunjukkan bahawa udara gas di dalamnya
mempunyai isi pada tidak tetap. Mula-mula kita ingatkan dah tarik sampai habis, betul? Yeah. Jadi tapi dia masih boleh kita masukkan lagi. Maksudnya macam boleh mampatkan. Boleh dimampatkan, ya, oh, bagus. Maksudnya isi padunya tidak tetaplah. Ya, betul. Oh, wow. Dan ini juga salah satunya dia boleh dimampatkan. Okey, baik, cikgu. Yalah, betul lah. Betul kan? Dia boleh mampat lagi. Walaupun kita dah tutup depan dia, yeah, dia boleh mampat lagi. Maksudnya ada lagi ruang boleh masuk. Ya, yeah, betul. So, isi padunya tidak tetaplah. Okey, cikgu. Okey. Alright. Baiklah, cikgu. Apa yang kita akan buat sekarang, cikgu? Okey, satu lagi. Saya minta bagi tahu semua orang bahawa air ni dia ada tiga keadaan. Okey, air ada tiga keadaan. Pertama, dalam air boleh daripada ais berubah kepada air, daripada air dia berubah kepada wap air. Okey. Jadi kita boleh tahu air berada dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Sama juga kalau kita lihat air itu, dia ada ais, air dan boleh berubah kepada wap air. Bila kita panaskan dia melebur, dia jadi ini dan menjadi wap air kalau kita panaskan. Okey, itu sebenarnya. Okey, sekarang saya nak uji Sean dengan pelajar-pelajar di rumah sama ada mereka faham atau tidak apa yang kita buat tadi. Okey, sekarang saya minta Sean cuba tengok ada bahan-bahan di sini yang saya letakkan di sini. Boleh tak masukkan nama-namanya ikut pepejal, gas dan cecair? Okey, cikgu, saya akan cuba. Dalam masa 2 minit. 2 minit. Okey. Yeah. Rakan-rakan saya yang tengah menonton sekarang, anda pun boleh cuba, kita boleh bandingkan jawapan kita. Okey, 2 minit. Ya, cepat. Mula sekarang ke, cikgu? Boleh, dah mula dah. Dah habis dah. Masa dah berjalan 30 saat dah. Pepejal. Okey, yang susu ni adalah cecair, susu. Okey. Meja adalah pepejal. Meja. Minyak masak adalah cecair. Minyak masak. Maaf, cikgu, tulisan saya tak cantik sangat. Buku. Murid-murid di rumah pun boleh cuba, ya. Ha, helium sebab dia dalam balon. Air adalah cecair. Cepat Sean. Tayar, tapi yang ni adalah dia punya udara, ego saya letak dalam kurungan. Okey. Butana. Okey, merupakan satu gas dan batu. Betul lah, batu. Allah pepejal. Ini. Ye, terbaik. Nanti saya sema dulu, Sean. Okey. Yes, cikgu. Saya tengok betul tak? Okey, pepejal, meja, buku, batu. Bagus, Sean. Betul. Gas, helium, tayar, butana. Maksudnya tayarnya dalamnya ada udara, betul? Betul. Butana ada dalam gas. Tung gas kan? Itu adalah gas butana. Cecair, susu, minyak masak, air. Ya, terbaik, Sean. Saya bagi satu lagi bintang tu, Sean. Mungkin boleh simpan. Ya, terima kasih, cikgu. Okey, bagus. Okey. Sekarang, Sean, kita sekarang kena guna pen putih pula. Okey. Sebab sekarang kita dah belajar tadi mengenai jirim dengan sifat-sifat jirim, betul tak? Ya, betul, cikgu. Sekarang saya minta Sean kenal pasti sifat-sifat jirim ikut pepejal, cecair dan gas. Okey. Yang mana ada tanda right, yang mana rasanya tidak sesuai boleh tanda pangkah. Okey, ya, saya cuba, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, dalam 30 saat, cikgu, saya rasa saya boleh habiskan boleh, ini. Ya, cepat. Okey. Mempunyai jisim, pepejal ada. Isi padu, ya. Isi padu tetap. Bentuk pun tetap. Bagi cecair pula mempunyai jisim, ya, betul. Mempunyai isi padu yang tetap, ya, betul. Bentuk yang tetap, tidak. Baik. Yeah. Dan untuk gas pula mempunyai jisim, ya, betul. Mempunyai isi padu tetap, tidak. Mempunyai bentuk yang tetap, tidak. Yo, wow, betul ke, cikgu? Terbaik, Sean. Lajunya. Terima kasih, cikgu. Terbaik rasa murid-murid di rumah pun boleh buat seperti Sean, di mana ini adalah bentuk tetap atau tidak tetap. Ini adalah isi padunya. Adakah tetap atau tidak tetap? So, kalau kita tengok gas mempunyai isi padu tidak tetap. Bentuk untuk cecair dan gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi, inilah dia dibuktikan tadi apa yang kita belajar tadi. Saya harap murid-murid di rumah dan juga Sean dah lebih faham. Betul. Okey. Apakah itu pepejal, cecair dan gas dan apakah sifat-sifat jirimnya? Ya, baik, cikgu. Okay. Dan untuk hari ini, cikgu, boleh tak cikgu berikan tafsiran secara menyeluruh bagi pembelajaran kita hari ini, cikgu? Ya, tafsiran dia kalau kita tengok di sini, murid-murid kesimpulan dia. Okey, di sini murid dah belajar jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas dan dapat mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim dan mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas. Seperti sifat jirim tadi dan mengitlah bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan yang saya tunjuk tadi. Air boleh wujud dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Ya, betul.
Jadi inilah yang kita dah belajar hari ini. Nak saya pegangkan, cikgu? Pegang, ya. Okey, ya. Yeah. Ha, kita dah belajar. Air boleh berubah daripada pepejal. Cecair dulu, ya, ni. Yeah. Lepas tu gas. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Yeah. Pepejal, cecair, dan gas. Ya, betul. Terima kasih, cikgu, atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang dapatkan apa ni, latihan. Ke sumberku. Sumberku untuk mendapatkan latihan pengukuhan bagi anda yang menonton juga ataupun dalam talian ataupun ialah sesiapa yang dapat meningkatkan bahan lagi kefahaman anda. Ya. Terima kasih lagi sekali, cikgu. Jumpa di sana. Bye. Oh, banyak.